aja. Good evening class, saatnya teaching class with Madam Dinata. Malam hari ini Madam akan mengajar bahasa Indonesia. Kita akan mendengarkan soal cerita di tonight's drama. Terima kasih. Come on, come on, come on. Kasih musik. Thank you, class. Okay, malam hari ini berkisah tentang seorang anak yang nampaknya dia itu malas untuk belajar dan tidak bersemangat untuk belajar. Ayahnya pun bingung untuk mencari solusi agar prestasi anaknya di sekolah semakin meningkat. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, class. Ini dia ceritanya. Gara-gara pandemik, aku jadi males banget deh harus belajar. Mendingan aku main aja. Aku mau main games aja, aku gak mau belajar lagi. Lagian kan belajar tuh bosen, gitu-gitu aja. Mendingan aku main. Mana nih? Sambil mengisi kekosongan. Ayo, maju. Terus saja bermain. Maju. Karena buan. Sang ayah nampak belum siap. Ayo. Si anak pun memang sangatlah malas karena merasa kalau di rumah aja gak perlu belajar. Lalu datanglah ayahnya yang sangat galak dan sering marah-marah sama anaknya yang bule ini. Ayo, jalan. Lu mah gitu banget sih, jalan dong lu. Lu yang bener dong. Naruto. Apa yang kamu lakukan di sini, Naruto? Aku bapakmu. Apa? Kamu... Mama gak ada ya? Anak. Gua anak. Saya kan cuma nanya mama kemana. Mama pergi. Mama lagi nyari uang, karena bapak gak bisa kasih uang. Papa habis sport. Duduk. Kamu itu ya jadi anak ya, selalu nyusahin. Kenapa kamu main game terus, Enzi? Beberapa bulan terakhir, papa lihat kamu gak pernah belajar. Walaupun gak berangkat sekolah Daddy! Diam! Walaupun kamu gak berangkat sekolah di rumah aja, tapi kamu harus tetap belajar. Anaknya Daddy! Sana, Pak. Tapi teksnya di sana. Aku tuh males. Belajar itu gak bosenin, gak suka aku tuh. Kamu bosen belajar? Dan aku pun bosen menjadi anakmu. Ya sudah, aku bisa berperan sebagai yang lain kok. Gak, aku mau kamu jadi ayah aja, aku ya gak sudah. Mau jadi anak durhaka. Oke. Ya sudah kalau gak mau, ayah sih tertarik. Ya. Aku... Apa? Aku mau main jangan aja. Jangan nginjek dong, sakit. Aku mau main aja, ayah. Loh. Marah, lebih marah lagi. Iya, Loh! Kamu itu, kan ayah udah bayarin sekolah, mahal-mahal. Untuk kamu ikut bimbel, ya kan? Kok malah jadi gini sih? Ayo dong, jangan bikin malu ayah! Ayah, aku akan kasih tau ayah. Sebentar lagi ada maling yang akan masuk ke sini. Hati-hati ayah. Serius kamu? Iya, tuh malingnya udah siap-siap dia ayah. Tapi ayah aku tuh gak mau ngerjain PR fisika. Dan kimianya tuh gimana caranya? Coba, ayah bisa gak ngajarin? Aku ajarin ya. Ini ada bukunya. Gak mau diajarin sama ayah. Diam. Nih ya, nelayan itu pergi melaut. Melaut maksudnya adalah? Pergi ke laut. Kamu gitu ya susah banget sih. Nih ya. Tiba-tiba datanglah seseorang. Baru satu soal? Yang ternyata. Baru satu saya mendengar keributan dari ayah dan anak tersebut. Gitu aja gak bisa. Dia pun merasa ingin membantu ayah dan anak tersebut. Ayo, masuk. Halo, assalamualaikum. Wah, kok bapak cuma setengah sih? Saya tetangga sebelah. Oh, maksudnya? Sebelah. Bukan sebelah, saya tetangga sebelah. Makanya saya cuma sebelah. Aduh, ini ada apa? Saya dengar karena ribut-ribut. Bapak gak usah ikut-ikutan ya, ini urusan rumah tangga. Oke. Saya dan anak saya. Pak, ikutan, ntar gak jadi dong. Hah? Ikutan. Ini orang tua gimana sih? Sudah, kamu, saya capek ngajarin kamu. Kamu keluar dari rumah saya deh. Kok anaknya diusir, Pak? Pergi. Kok saya gak diwaro sih? Pak. Bapak siapa sih? Saya tetangga sebelah, tetangga baru. Baru pindah. Pegang aja. Saking barunya catnya masih basah. Waduh. Saya Vincent, Pak, tetangga baru. Saya mau kenalin.
ya. Kenalan. Saya mau kenalan, sekalian ngundang, mau disyukurin rumahnya. Syukuran. Ya iya. Gimana? Bapaknya dari mana sih? Mana? Capek gue betul-betul itu dari tadi. Gimana Aduh, Pak? Maaf. Saya dengar-dengar kok kayaknya ribut banget. Diam udah. Ah, Naruto! Aduh Pak, sini. Maafin saya Pak. Maklumlah namanya juga lagi emosi. Ini anak saya di rumah Pak ya. Harusnya tetap belajar, malah semakin males Pak. Aduh. Ini saya mau bantu ajarin fisika dan kimia. Tapi jujur Pak, sayanya nggak bisa. Iya Pak. Pak Desta ngajarinnya begitu sih. Pakai kayu pak gitu Pak. Jangan dong Pak. Gak boleh gitu Pak Desta. Kemarin saya cutter, saya kasih jeruk nipis. Jangan banget. Pak Desta, anaknya harus pakai nih yang namanya aplikasi Ruang Guru. Buat Pak Desta. Ruang Guru. Ruang Guru itu adalah bimbel online untuk pelajar SD, SMP, SMA, dan SMK dengan video belajar beranimasi super lengkap, Pak Desta. Tersedia dengan ratusan ribu latihan soal dari mulai PTS, UN, dan UTBK. Nah, Ruang Guru sudah dipercaya lebih dari 17 juta pelajar di seluruh Indonesia. Ratingnya Pak 4,7 di Play Store dan 4,8 di App Store Pak. Itu Pak beneran ada gurunya? Nah iya ada. Namanya Master Teacher ya. Dan yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terbaik di Indonesia dan juga dunia. Kan Bapak tadi udah dengar kita interview. Anak dan Bapak itu pun hanya wow-wow saja sementara tetangga terus menjelaskan. Iya, oke. Tapi Pak, ini saya mau ngomong. Terus nih kalau mau nanya sama gurunya gimana? Biasanya anak saya kan ketemu langsung sama guru. Nah ini gimana? Ruang Guru itu juga ada Pak Desta, fitur live teachingnya. Jadi ayah bunda dan adik-adik di rumah bisa tanya langsung ke master teachernya secara virtual. Secara virtual iya. Pak. Secara virtual. Nah, iya, iya. Namanya juga kepanjangan Pak. Aduh Enzi. Pak, Enzi itu anaknya bosenan Pak. Aplikasinya ngebosenin enggak? Enggak dong. Kan di Ruang Guru ada fitur baru Pak Desta ya. Yang namanya teman belajar berupa hewan peliharaan virtual lucu. Untuk nemenin anaknya belajar. Beneran? Iya. Pak, kalau itu aku mau. Belajar pakai Ruang Guru, karena pasti seru tuh ayah aku mau. Mulai sekarang ayah sadar. Tapi kan aku suka lupa belajar, terus gimana dong ayah? Saya lagi. Di Ruang Guru juga ada fitur baru yang bisa ingetin jadwal belajar kamu tiap harinya. Jadi gak ada alasan lupa belajar, Denzi. Jadi gitu. Oke Pak, kalau gitu saya mau langganan Ruang Guru untuk anak saya sekarang juga. Jelasin lagi Pak. Pas banget nih Pak Desta. Ruang Guru lagi ada diskon 60%. Paket 1 tahun Ruang Guru dari harga Rp1.350.000 jadi hanya Rp540.000 dengan kode diskonnya TNS60. Kalau begitu Pak, jujur saya dari dalam hati mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Atas info-infonya Pak, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan anak saya Pak. Iya. Makasih ya Pak, semoga. Akhirnya nih Pak. Itu CST. Makasih Pak. Saya Pak, tenang aja Pak ya. Oke kelas, akhirnya ayahnya Enzi itu Pak Desta memutuskan untuk menggunakan aplikasi Ruang Guru untuk membantu anaknya belajar. Tonight lovers di rumah. Jangan lupa ya, kalau misalkan. Tenang. Sabar. Sekali berngomong-ngomong dia ya. Tonight lovers di rumah, jangan lupa ya download aplikasi Ruang Guru dan langganan sekarang juga. Karena lagi diskon 60% dengan kode diskon TNS60. Oke, Tonight Lovers, coba semua kesini. Itu dia Tonight Drama pada malam hari ini. Sampai jumpa di Tonight Drama selanjutnya. I'm Mother Minata signing out and bye-bye. Bye.